Dalam sebuah kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal tentukan penyelesaian dari sistem persamaan ya. Di sini ada 2x tambah 3y sama dengan 8 dan 3x tambah 5y sama dengan 14. Nah di sini kita akan menentukan penyelesaian dari sistem persamaan ini. Nah kita tulis lagi di kolom bawah yaitu 2x tambah 3y sama dengan 8 kemudian 3x tambah 5y sama dengan 14. Nah, kita akan menyamakan y-nya ini. Ya, jadi 3y sama 5y biar sama, kita KPK bisa. Nah, di sini saya akan menjadikan angka 15. Jadi, di sini untuk yang 3y kita kalikan dengan 5, kemudian 5y kita kalikan dengan angka 3 ya, biar nanti y-nya itu menjadi angka 15. Nah, kemudian yang depannya juga kita kalikan ya. Jadi ini ya, kita kalikan dengan ini. Jadi 2x kali 5 itu adalah 10x ya. Begitu juga dengan yang bawah, ini kita kalikan dengan ini. Jadi 3 kali 3 jadi 9x ya. Kemudian kita tambah, juga tambah. Nah, ini 5 dikali 3 itu adalah 15 ya, 15y. Yang ini juga sama, 3 kali 5 jadi 15y. Nah, yang belakang juga kita kalikan ya, 5 kali 8 itu jadi 40, dan 3 kali 14 itu adalah 42. Nah, kemudian kita kurangi di sini ya. 10 dikurangi 9 adalah 1x ya. Kemudian sama dengan 40 dikurangi 42 jadi negatif 2. Atau x sama dengan negatif 2. Kemudian kita masukkan angkanya. Kita menggunakan yang ini ya, 3x. Kita akan menentukan nilai y-nya. 3x tambah 5y sama dengan 14. Nah, kalau kita masukkan angkanya, jadi 3 kali x-nya negatif 2. Kemudian ditambah 5y sama dengan 14. Sehingga kalau kita kalikan, 3 kali negatif 2 jadi negatif 6 tambah 5y sama dengan 14. Nah, kemudian kita letakkan di sini karena tidak sampai. Sehingga kalau kita tulis di sini 5y, kemudian sama dengan ya 14 ditambah dengan 6. 6-nya ini dari negatif 6. Ini kita pindahkan ruas jadi dia positif 6. Kemudian kita jumlahkan ya. Jadi 5y sama dengan 14 tambah 6 jadi 20. Sehingga y sama dengan 20 dibagi 5. Hasilnya y sama dengan 4. Ini karena nggak nyampe, sehingga kita dapat menyimpulkan ya. Jadi nilai untuk x adalah negatif 2 dan nilai y adalah 4. Nah, itu saja sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.